operation active case detection. So aktiviti pengesanan secara aktif case di Desa Ilmu dan Ini Garden Semerahan berakhir pada 3 Mei 2020. Seramai 15,583 orang telah disaring dan 885 telah hadir untuk pengambilan sampel. Hanya seorang yang diberi temujanji belum hadir dan pengambilan sampel dan pihak pejabat kesihatan bagian Semerahan sedang membuat pengesanan individu tersebut. Hasil DBT pengesanan tersebut, 3 kes positif telah dapat dikesan dan mereka telah dimasukkan hospital umum Sarawak untuk dirawat.